Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membuka event sepeda Tour de Borobudur ke-23 di halaman Pura Mangkunegaran Surakarta. Di sela padatnya agenda kunjungan, Ganjar juga menyempatkan diri menghadiri acara reuni akbar ke-77 SMA Bopkri Yogyakarta. Kedekatan dan keakraban Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka kembali terlihat saat membuka ajang Tour de Borobudur ke-23 di Pura Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah. Mengusung tema Unity in Diversity, ajang ini menempuh rute yang menantang sepanjang 113,7 km melalui Surakarta, Sragen, Plupuh, Kemuning, Kabupaten Karanganyar dengan finish kembali ke Pura Mangkunegaran. Jadi space atau plaza nanti tempat menyelenggarakan event, mau seni kayak mau olahraga atau yang lain. Jadi makasih sama Pak Wali Kota, Mas Gibran yang sudah memberikan dukungan dan ikut melepas. Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka melaksanakan lari pagi bersama. Kemesraan keduanya terlihat saat jogging dan berbincang sembari menyusuri jalan di kawasan Pura Mangkunegaran Surakarta. Sementara di sela kesibukannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menghadiri acara reuni akbar alumni SMA Bopkri 1 atau BOSA Yogyakarta. Teman seangkatan dan ribuan alumni BOSA menyambut Bacapres Partai Perindo ini dengan antusias. Jelas kita ikut bangga karena Pak Ganjar satu angkatan dengan kita. Ya, insya Allah beliau bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, sudah pasti itu. Banyak tokoh-tokoh nasional yang merupakan alumni dari SMA BOSA ini, diantaranya Ganjar Pranowo, Dr. Terawan, serta mantan KSAD Subagio HS. Tim Liputan iNews melaporkan.